Berikut 5 momen artis Hollywood yang dibaptis. Kira-kira siapa saja mereka? Simak video ini sampai habis ya. Justin Bieber semakin religius di umur yang menginjak 26 tahun. Pelantun lagu Yummy ini membagikan foto-foto pembaptisannya bersama sang istri, Hailey Baldwin, pada 6 Agustus tahun 2020. Belum diketahui kapan tepatnya mereka dibaptis, namun Justin Bieber merasa momen tersebut sangat spesial bagi hidupnya. Momen ketika istriku dan aku dibaptis bersama. Ini adalah momen spesial dalam hidupku. Mengungkapkan rasa cinta dan iman terhadap Yesus kepada publik dengan teman dan keluarga, ungkap Justin Bieber. Demi Lovato dibaptis di Sungai Yordan saat berwisata religi ke Israel pada Oktober tahun 2019. Momen tersebut membuatnya merasa terlahir kembali menjadi manusia yang lebih baik. Ketika aku ditawari kesempatan luar biasa untuk mengunjungi tempat-tempat yang aku baca di dalam Alkitab, ketika aku tumbuh dewasa, aku langsung mengatakannya. Dapat dibaptis di tempat yang sama dengan Tuhan Yesus, aku merasa terlahir kembali, ujar Demi Lovato. Dua anak, Kim Kardashian dan Kanye West, North dan Saint, menjalani baptisan ketika mereka berusia beberapa bulan di Sungai Yordan, Israel. Kemudian, setelah melahirkan anak ketiganya, Chicago, Kim Kardashian ikut dibaptis di Katedral Etmiadzin yang terletak di Armenia pada Oktober tahun 2019 yang lalu. Foto Anwar Hadid dibaptis di Malibu diunggah oleh seorang pendeta bernama Lofi El Elias di Instagram pribadinya pada Sabtu 23 Agustus tahun 2019 yang lalu. Sejak kecil, sang ayah, Muhammad Hadid, sudah mengajarkan anak-anaknya ajaran agama Islam. Berdasarkan laporan TR News, Anwar menolak dan memutuskan untuk masuk ke agama Kristen. Keputusannya tersebut ditentang oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Namun ia tetap memegang teguh keyakinan yang dianutnya sekarang, yaitu Kristen.